Oke, kita lanjutkan PHP tutorial dasar dan sekarang saya mau membahas tentang dollar server. Saya membuat file baru lalu simpan di www.bam lalu pilih folder yang sudah Anda buat dan di sini saya namakan 57 server. Banyak komponen di tutorial ini dan saya pertama mungkin mau membahas ini server dollar garis bawah server lalu tanda semacam ini tanda kutip dan tanda semacam ini titik koma dan di sini saya memberikan PHP self. Apa itu? Dan jika saya berikan echo di sini, echo, dan saya simpan, dan sekarang saya menuju ke sini, saya reload, maka saat saya menuliskan PHP self, server PHP self, maka dia akan menuju ke link ini. Dia akan mendeteksi yang ada di URL di luar server. Semua script yang berada di setelah domain akan dituliskan di sini, PHP self. Dan bagaimana jika saya mau, umpamanya, saya menambahkan, saya menambahkan di sini, umpamanya ada get. Biasanya get ada semacam ini, tanda tanya. Dan di sini mungkin nama sama dengan mungkin semacam ini dan jika saya reload di sini maka saya tidak akan mendapatkan di belakang sini. Bagaimana jika saya ingin mendapatkan semua script yang ada di URL untuk beberapa kepentingan umpamanya. Saya mau menambahkan semacam ini. Saya copy di sini. Saya paste dan di sini saya memberikan echo lagi. Dan saya simpan lalu di sini saya mungkin menggunakan request URL. Saya coba dengan fungsi ini. Saya ganti dengan URI. Saya simpan lalu saya reload. Dan jika kita memakai request URI, maka kita akan mendapatkan semua script URL yang sudah ada di sini, semua script URL jika kita menggunakan request URI. Dan jika kita menggunakan PHP self, maka dia akan langsung ke sini. Semacam itu. Dan ada lagi mungkin, saya tambahkan satu lagi mungkin dokumen root. Saya paste di sini dan di sini ada dokumen root. Dan jika saya simpan, lalu saya reload, maka saya mempunyai C/WAM www. Dokumen root ini dia akan melihat file sumbernya dari mana. Filenya berada di sini. Jika nanti kita pergi ke online, maka di sini juga nanti ada semacam ini. www karena di cPanel di file manager di cPanel kita akan ada www juga nanti. Dia akan melihat folder-folder yang berada di www ini. Kita lanjutkan ke server-server yang lain. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.